Okay, welcome back to my channel. Welcome back to Borneo Treasure. Okay, kali ini kita buat aktiviti memasang pukat hanyut. Merantau. Okay, merantau hanyut. Dan sekarang tengah menurunkan pukat. 3 inci. Bersaiz 3 inci. Bersama saya ini seorang YouTuber juga, Udus Poe. Boleh subscribe kepada channel Udus Poe. Okay, jadi sekarang kami dalam proses untuk menurunkan pukat ya, menurunkan pukat dan kita dapat lihat sekitar. Sekarang di kawasan ini dalam pukul 6 petang dan di sana matahari sedang terbenam. Okay, di sebelah sana ada satu kawan kita juga memasang pukat hanyut. Kawasan Pantai Pue dan itu adalah gunung kebanggaan penduduk Kampung Pue, Gunung Pue. Dan di sebelahnya sana adalah Gunung Gading. Kalau dapat, kadang-kadang kami dapat juga melihat Gunung Santubong. Sana Gunung Santubong. Itu adalah Gunung Santubong. Ini Pulau Talang-Talang, Talang-Talang kecil, Talang-Talang besar. Di mana Pulau Talang-Talang itu adalah tempat penetasan telur penyu oleh wildlife. Jadi sekarang masih lagi proses untuk menurunkan pukat ya, menurunkan pukat. Di ujung kanan ada lampu. Sekarang adalah awal musim ya, awal musim memukat. Jadi ikan yang diperoleh masih lagi berupa ikan campuran. Spesies ikan campuran. Ataupun spesies ikan-ikan musim tengkujo. Okay, sekarang masih lagi proses menurunkan pukat ya, masih lagi proses menurunkan pukat. Okay. Dan kalau kita tengok ya di sana itu adalah pukat yang berisi dengan ikan. Itu nanti sementara menunggu pukat ini kami akan buka ikan yang ada di situ, kemudian nanti baru kami akan pasang balik. Yang ini kami akan biarkan berhanyut tanpa sauh. Okay. Dia akan dibiarkan berhanyut tanpa sauh. Oke, nantikan hasilnya dalam tempoh 2-3 jam kami akan angkat pukat ini. Jadi sementara dalam tempoh itu kami akan membuka ikan lah, membuka ikan yang ini. Alright, sekarang ini masih lagi ada beberapa utas rantau yang belum diturunkan. Masih ada lagi dalam proses untuk menurunkan rantau. Oke, jadi sekarang kita akan angkat ya pukat kita. Sudah hampir 3 jam. Jadi pendapatan kami yang tadi sudah berisi satu tong di belakang sana, hasil daripada pukat yang pagi tadi, yang petang tadi. Jadi sekarang kami akan angkat pukat hanyut tuh ya. Oke.
no kiri. No. Oh friend, ikan you. Good friend lah. Tarik friend. Kali ni popot friend. Tengah banyak ikan popot friend. Bunyi dia. Tu popot. Popot kembar seirama. Kembar tiga. Kembar tiga. Juru kamera taman tu. Okey, inilah yang kita cari ya. Ini yang kita cari. Selain tenggiri, kita mencari ikan ini. Nama dia ikan popot. Ikan popot. Di sini ada kembar tiga. Sekarang berkembar tiga. Tiga sekawan. Okey. Oh, ada lagi satu di bawah. Empat sekawan ya, empat sekawan. Ini yang kita nak nih. Beginilah yang kita nak. Okey. Rezeki, rezeki. Rezeki. Jadi kawan kita nih dia sakit hati ya, sebab saya ambil gambar saja tidak menolong. Saya ambil video saja. Video pun boleh tahan. Ambil video pun gembira. Saudara marah boleh tahan nih. Tengok size nya pun, woi, boleh tahan. Ini yang kita cari ya. Kalau harga saudara marah ini RM15, harga saudara marah. Kalau harga orang lain mungkin RM10. Oke, ada ketam lagi ya, ketam. Ini ketam betina, ketam laut, ketam betina. Hati-hati, friend. Hati-hati, friend. Okay, friend. Popot. Ini nama dia ikan popot, friend. Boleh tahan juga nih, friend. Size ya. Ikan popot lagi. Ikan popot. Setakat ini belum lagi nampak kelibat tenggiri. Tenggiri masih belum menunjukkan diri ya. Ini kalau dapat nampak itu adalah obor-obor ya, obor-obor. Begitu banyak obor-obor sekarang. Oke, ini yang dicari ya, ini yang dicari sudah muncul ya. Oke, tenggiri tiga sekawan. Tenggiri tiga sekawan. Rupa-rupanya tenggiri ini dia jalan berkawan-kawan ya. Dia tidak sorang-sorang. Oke, jadi sudah tiba di bendera terakhir ya, terakhir. Oke, jadi inilah dia punya penamat. Oke, jadi sekarang sudah pukul 12 tengah malam ya, 12 tengah malam. Jadi hasil dia untuk kami menghanyut pada malam ini. Oke, ini dia hasilnya. Oke, ini hasil menghanyut. Dan di belakang sana ada lagi satu box pun sudah penuh. Dia sudah penuh di belakang. Nah, ikan. Oke. Nah, ini dia lagi ikan kami. Box yang kedua ya. Ini box yang kedua sudah penuh. Oke. Campuran. Ini yang pertama. Ini yang pertama yang tadi itu yang kedua. Ini ikan campuran sudah penuh. Jadi ada dua box. Ais kami habis. Jadi kami terpaksa balik. Jadi sekian saja ya video pada kali ini. Kami akan berangkat pulang. Sekarang sudah jam 12 tengah malam. Stok ais kami pun sudah habis. Dua box penuh dengan ikan. Selamat berjumpa lagi di video yang akan datang. Bye.